Hai, welcome back di Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada nungguin kan video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja kita lihat videonya. This empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Timnas U23 Indonesia takluk 1-2 dari Vietnam dalam laga ketiga grup B SEA Games 2019 di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina. Indonesia sempat unggul lebih dahulu lewat gol Sani Rizky pada menit ke-23. Namun, gawang Nadi Warganegara kemudian kebobolan oleh sundulan Trent Chung pada menit ke-64. Kekalahan Indonesia dipastikan gol Nguyen Hoang Duc saat injury time. Sani Rizky yang berhasil mencetak gol bagi Indonesia pada laga tersebut pun tak bermain penuh 90 menit. Sani Rizky harus digantikan Syahrian Ebimanyu pada menit ke-80. Walaupun digantikan, Sani Rizky menunjukkan ekspresi profesionalnya dengan tak menunjukkan ekspresi kemarahan seperti pemain sepak bola lainnya. Sani Rizky tak marah saat digantikan dan ia malah mencium tangan Indra Syafri. Momen seperti ini memang sering dilakukan pasukan Garuda Muda. Wah, keren ya guys.